Dalam pertandingan Liga 2 Korea Selatan baru-baru ini, Jeonnam Dragons berhadapan dengan Gyeongnam menjadi sebuah pertarungan yang sangat dinantikan. Salah satu pemain yang menonjol dalam pertandingan ini adalah Asnawi Mangkualam, yang mendapatkan kembali kepercayaan tim saat terpilih sebagai starter. Performa luar biasa Asnawi Mangkualam di lini pertahanan membuat pelatih dan rekan setimnya terkesan, setelah menghadapi masa ketidakpastian dan absen, Asnawi melakukan comeback luar biasa dalam pertandingan melawan Gyeongnam. Sebagai starter, ia menampilkan keterampilan yang luar biasa dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk mempertahankan gawang timnya, Jeonnam Dragons. Sejak awal pertandingan, Asnawi terlihat bertekad untuk membuktikan kemampuannya. Kemampuannya mengantisipasi permainan, melakukan tackle krusial, dan secara efektif mengganggu strategi menyerang Gyeongnam patut dipuji. Kontribusi Asnawi di lapangan menanamkan kepercayaan tidak hanya pada rekan satu timnya tetapi juga pada staf pelatih, yang mempercayakan tanggung jawab memimpin lini pertahanan kepadanya. Dampak kehadiran Asnawi di lapangan tak terbantahkan, di lini pertahanan yang didukung oleh keuletan dan keterampilan Asnawi, membentuk tembok yang tidak bisa ditembus melawan serangan tanpa henti Gyeongnam. Kualitas kepemimpinan Asnawi terlihat jelas saat dia mengatur garis pertahanan, berkomunikasi secara efektif, dan membuat keputusan penting di bawah tekanan. Kemampuannya membaca permainan dan melakukan intersepsi tepat waktu menggagalkan banyak peluang mencetak gol bagi lawan. Was just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight. Performa luar biasa Asnawi Mangkualam tidak hanya memperkuat pertahanan tetapi juga memicu kebangkitan di dalam Jeonnam Dragons. Penampilannya menghidupkan kembali semangat tim dan memulihkan kepercayaan mereka pada kemampuan mereka. Pelatih Jeonnam Dragons, yang menyaksikan dampak kembalinya Asnawi, merasa yakin bahwa tim tersebut memiliki kekuatan pertahanan yang diperlukan untuk mengatasi lawan yang tangguh. Kontribusi Asnawi di lapangan menjadi katalis bagi tekad dan aspirasi baru Jeonnam Dragons untuk sukses. Kembalinya Asnawi ke lineup awal untuk Jeonnam Dragons terbukti menjadi titik balik dalam pertandingan terakhir mereka melawan Gyeongnam. Dengan keterampilan bertahan dan kepemimpinannya yang luar biasa, Asnawi menunjukkan nilainya kepada tim, mendapatkan pujian dari rekan satu timnya dan staf pelatih. Penampilannya tidak hanya memantapkan pertahanan tetapi juga merevitalisasi Jeonnam Dragons, menanamkan rasa percaya diri dan tekad baru untuk tantangan di masa depan.